saya tengah berada di Polda Metro Jaya yang di mana Kapolri dan Panglima TNI direncanakan akan mengunjungi gereja-gereja yang ada di daerah Jakarta Pusat. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto memantau misa Natal di 3 gereja daerah Jakarta Pusat secara berurutan. Antara lain Gereja HKBP Menteng, Gereja Immanuel, dan terakhir Gereja Katedral. Tito menyampaikan bahwa kunjungan ke beberapa gereja tersebut karena segenap elemen negara berkomitmen untuk amankan perayaan Natal. Dalam sambutannya, Tito juga menyampaikan kepada jemaat yang sedang melaksanakan ibadah agar tetap tenang, karena sejauh ini tak ada kejadian yang membuat malam Natal terganggu. Hadir pula dalam rangkaian kegiatan tersebut antara lain Wakapolri Komjen Pol Safrudin, Kakor Sabara Polri Irjen Pol Sujarno, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis, Pangdam Jaya Maijen TNI Jaswadi, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin, Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta serta pejabat utama lainnya. Saya bersama dengan Bapak Mendagri, Bapak Panglima TNI, kita keliling ke 3 gereja di Jakarta. Sebetulnya inilah sebagai pesan simbolik bahwa kita untuk meyakinkan bahwa kegiatan ibadah di malam Natal berjalan dengan lancar, dengan aman lancar. Dari Jakarta, tim liputan Cerberata TV. Salam Cerberata.